Yo yo yo, Buen Chang Yip, video gue jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Yo yo yo, jumpa lagi sama Chang Yip. Nah, kalau settingannya begini, pasti teman semua udah pada tahu dong mau ngapain nih Chang Yip, oke? Kita mau unboxing guys. Waktunya unboxing, ini ada paket dari Om Budi Daikes. Minggu lalu atau beberapa minggu lalu, Chang Yip ikutan lelangan di akun Instagramnya Budi Daikes ya. Mau tahu isinya apa? Kita lihat ya. Tapi sebelumnya, yang belum subscribe, monggo di subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Jangan lupa pantengin terus karena banyak video-video menarik. Oke, ini dia. Nah, sabar kan? Kita lihat ya. Isinya apa ini, gerakan? Sip, mantep banget nih packingannya nih ya. Sederhana tapi aman, safety. Asik. Kirim dulu kardusnya. Nih, ini dia. Budi Daikes ya. Kalau udah pada tahu pasti kenal dengan kata-kata bijaknya. Oke? Kata-kata bijak untuk seorang pehobi adalah lebih baik menyesal membeli daripada menyesal tidak membeli. Racun, racun, racunnya. Ini adalah barang koleksian yang Chang Yip berusaha untuk fokusin. Chang Yip kumpulin tapi masih sesuai dengan ini yang Chang Yip ya namanya ya. Pengumpul Hot Wheels dan Matchbox reguleran atau ya yang sejenis-sejenis itu deh ya, bukan yang premiuman, reguler pokoknya. Yang pertama ada, waduh, ada apa ini? Kita dapat 3 barang cuy. Ini yang pertama, ada TV series Batmobile. Ini termasuk mobil yang legend bro ya. Ini ada nomor lelangannya nih, kita lihat dulu. Jadi Chang Yip udah ada nih mobil yang warna hitamnya. Terus ngelihat yang warna silver ini, sungguh tertarik. Jadinya Chang Yip serok ya. Ini nggak tahu juga nih, ini sebenarnya lama atau baru sih. Ini duluan mana sama yang hitam gitu ya. Kurang paham juga nih Chang Yip. Ini kayaknya sih tapi yang kart lama ya, yang sudah hitam yang baru. Kita taruh sini dulu. Ini ya salah satu inceran juga. Bukan fokusan sih tapi seneng aja ngelihatnya. Yang fokusan adalah yang ini. Tuh, nomor 97. Tahun berapa ini? Kelihatan nggak apa? Yeah. Ada si 71 Datsun Bluebird 510 wagon. Oke, kita masuk ke dunia wagon ya. Perwagonan duniawi kalau kata si Gofar ya. Asik ya. Ini yang apa nih? Surf Patrol. Ini warna birunya biru langit bro, oke? Ini tahunnya tahun 2015 Mattel ya. Nah, ini keluarnya di mana tuh tahun 2012 tuh ya? Oke, seru ya? Seru dong. Hi, satu lagi adalah ini sama lah. Tuh, yang mana tebak yang mana nih? Yang mana nih? Yeah, wow. 71 Datsun Bluebird 510 wagon tampo 0 bro. Street Hunter Nippon, apa tuh, Imai ya, Jun Imai. Keren bro. Keren bro. Jadi Chang Yip lagi berusaha ngumpulin ini sekomplit-komplitnya. Asik ya. Banyak banget cuy Datsun Wagon kalau dikumpulin, bujubuneng. Dan harga-harganya juga bujubuneng ya. Cuman Chang lagi masih main yang mainline aja, reguleran. Oke, okay? Oke, okay, begitu ya. Nah, ini kan udah ada nih yang dilus kemarin. Chang mau pamer dulu ah. Nah, Chang udah ngelus yang Datsun Momo wagon hitam. Oke, okay? Ini dia nih. Ada ganti ban karet. Ih, warnanya senada ya. Merah, kuning, hitam. Bannya sama kayak mobilnya. Hitam, kuning, merah. Hihi, asik. Bagus tuh, ininya tuh, unrivetnya tuh. Yoi, terusin lagi, kita puterin lagi. Terus ya,
jangan pergi dulu dong, sebab masih ada satu paket lagi. Tenang, mau kemana sih buru-buru? Durasinya baru 5 menit video, oke? Okay? Penasaran? Kita buka. Ini Encang Yip juga nyerok di Tokopedia. Bukan di lelangan ya, tapi di Tokopedia. Lihat nih ya, isinya apa, oke? Okay? Penasaran dong pasti dong, panjang-panjang begini. Isinya apa nih? Apakah ini adalah seri premium? Black Hole? Kita lihat ya. Apakah ini seri dari apa lagi? Seri-seri wagon lagi, Dasun? Nah. Wuduh, ternyata serinya seri aur-auran. Waduh. Oke. Okay. Aduh, wah, udah ketahuan ini isinya apa. Taduh bentar ya. Oke, okay, gengs, balik lagi, gengs. Sini. Tadi dibukanya kan rada-rada susah karena aur-auran. Cuman ini lihat nih. Ini apa ini? Lihat nih. Tuh. Ih, bisa nebak belum? Apa nih isinya nih? Ini gift pack isi 5, oke? Okay? Tuh. Ini yang jelas Encang Yip ngincer ini karena ini made in Indonesia. Tuh, ada Monster Diary. Ini nggak tahu ini mobil apa nih, custom kalau nggak salah C3500 apalah gitu ya. Oh, belakangnya kan ada ya, nanti kita lihat di belakangnya. Di belakang packsnya ada nama-namanya cuy. Tuh, yang jelas ini dia yang paling atas. Beuh. Kaido House. Aduh, Datsun 510 wagon lagi, oke? Okay? Oke, okay, dari jauh tuh penampakannya tuh. Gift pack isi 5 wagon juga. Nih dia. 71 Datsun 510 wagon, Dodge XP 07. Ini Dodge yang pink ini Dodge nih. Dodge XP 07. Terus ada Team Hot Wheels Corkscrew. Oh, ini Corkscrew ini fantasi berarti ya. Apa ada real car-nya ya? Terus ini Monster Diary Delivery. Nah, ini Diary Delivery ini termasuk casingan yang oke punya juga. Sampai ada komunitasnya tersendiri. Ini keren ini. Ini yang terakhir ada custom C3500. Tuh kan tuh. Tapi dari semua ini memang ini yang diincer ya. Dan seperti teman-teman ketahui bahwa Encang Yip itu adalah kolektor yang ngoleksi dalam blister. Okay. Jadi nanti Encang Yip bakalan bikin blister buat ini, blister tunggal kayak begini buat si gift pack isi 5 ini, si Datsunnya. Nantikan ya. Keren banget bro. Nih. Tuh aslinya begini bro ya, aslinya nih ya begini tuh gambarnya. Tapi kenyataannya begini bro. Ya mirip, cuman kurang detailing lampu aja nih ya. Nanti tunggu saatnya Encang Yip bakal bikin blisternya untuk si Datsun Wagon ini, seri pack, oke? Okay? Sekarang sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa untuk men-subscribe karena hari Senin subscribe berbayar coy. Sekarang gratis. Tuh tombolnya pencet, oke? Okay? See you next time dan tetap berkarya dimanapun teman-teman berada, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.